Oke teman-teman, saya lagi nemuin burung itu teman-teman. Tetap lokasinya di alas teman-teman ya. Itu burung apa itu nggak tahu namanya. Per 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 gitu bunyinya teman-teman. Oke, kita coba pikat teman-teman pakai MP3 ribut aja. MP3 khusus nggak punya MP3-nya teman-teman. Oke, saya ambil pulut dulu teman-teman. Oke, ini pulutnya. Teman-teman, kita jalan mencari lokasi untuk pemasangan pulut teman-teman. Cari tempat pulut yang lumayan tinggi ya. Gak tinggi ya gak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa taruh di atas sana teman-teman. Saya harus naik teman-teman. Nanti pulutnya di pohonnya kasih sedikit ya. Oke, saya naik dulu. Oke teman-teman. Oke, saya taruh di sini aja teman-teman. Nah, di ranting ini ya. Di ini teman-teman. Dan posisinya saya di sini teman-teman. Untuk kamera ya, biar bisa melihat ke sana teman-teman. Oke, kamera saya pasang dulu. Seperti ini teman-teman. Untuk pulut nanti ditaruh di sini dikit aja di pohonnya teman-teman. Pohon kopi itu, yang lain bisa dinyep-nyepin di pohon pisang teman-teman. Takut burunya nggak mau hinggap ke sana teman-temannya. Oke, saya pasang dulu teman-teman. Teman-teman, untuk bulut seperti itu teman-teman sudah saya pasang banyak di daun-daun situ ya. Oke, ini agak saya katasin biar bulutnya bisa terlihat semua teman-teman, dan saya atur kecerahan teman-teman biar lebih wow ya, biar teman-teman bisa melihat kalau ada burungnya ya. Oke teman-teman, kita pasang langsung saja ya, kita pasang untuk bulut inverternya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, ini teman-teman poinnya teman-teman. Jaraku bergantung tinggi dibanding duduk ini mas, poinnya mas belum diambil ini, biar halo, percaya halo. Itu ya ikut nekat mas Arif ya brother. Nah ini poinnya mas, banyak ini promo no kalau gitu. Oh tenang weh, tak promosi no, tenang weh oke bro. Sampean kalau mau lihat, nah ini teman-teman, ini sogo ontong besar, ini kemade alas ya, atau apa namanya, ayo ini tikusan perenjak lunyuk, perenjak lemot atau perenjak lancur teman-teman. Ini kuntilang ya mas, kuntilang. Oke panen teman-teman, alhamdulillah pakai cara begini teman-teman, sudah ketemu triknya teman-teman. Burungnya yang nggak mau turun ini 4 poin 5 teman-teman. Oke panen biar. Nah, mantap ketemu caranya sah. Ketemu ya? Iya ketemu. Ini caranya dari batik tadi. Satu kali pasang 5 poin. Gitu. Ini burung apa, Mas? Tikusan itu. Aduh. Mas, bocor lah. Kata kan salah ya? Ya opo. Enggak usah, Mas. Oke. Lanjut kita ceplok semua kita. Ceplok. Lepas semua. Ini kayaknya kak payu ya? Oke teman-teman, ketemu caranya teman-teman, harus masang seperti itu teman-teman, biar poinnya banyak ya. Oke teman-teman, HP saya mati barusan waktu ngambil ini teman-teman, karena kepanasan ya. Oke. Oke teman-teman, untuk burungnya ini perenjak lumut atau perenjak lancur teman-teman, saya lepas satu. Dan ini burung sogo ontong itu. Dan oke, dan ini adalah burung kemade api ya. Ini ceweknya teman-teman. Jadi nggak berwarna. Oke, saya lepas juga. Dan untuk burung yang coklat tikusan kalau nggak salah, nggak tahu apa namanya. Dan juga kutilangnya kabur sendiri teman-teman. Oke teman-teman, ternyata sudah ketemu triknya teman-teman. Karena burung di sini itu sudah sering banget dipikat teman-teman. Pemikatnya itu banyak ya. Nggak di desa, nggak di hutan, pemikatnya sama-sama banyak teman-teman. Burungnya susah banget. Dan caranya seperti itu teman-teman. Kita bisa naruh pulut itu yang agak jauh teman-teman, di pinggir-pinggirnya. Jangan dideketin sama empeter ya, yang jauh gitu teman-teman. Itu untuk mencuri perhatian teman-teman, karena burung itu tahu sama empeter teman-teman dan paham sama pulutnya. Tapi setelah saya pindah lokasi, ternyata burungnya itu lebih paham sama MP3-nya teman-teman. Maksudnya itu tahu letak MP3 itu nggak mau mendekat teman-teman. Jadi dia itu akan menjauh. Jadi sebagian pulut harus ditebarkan di pinggir-pinggirnya teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa videonya sudah cukup. Saya Arif, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.